ini saya berada di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, untuk melihat secara langsung panen yang dilakukan di sini. Dan saya melihat pertama hasil panen bagus, bisa mencapai 7-8 ton. Kemudian yang kedua, harga gabahnya juga sudah naik 4.200, ini juga bagus. Intinya kita ingin terus membangun sebuah pertanian yang semakin baik produksinya, dan kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita, Indonesia. Tentu saja kita juga ingin swasembada. Pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Jadi keluarnya ini, Pak, jadi kalau misal pas panen bersamaan, itu tenaga kerjanya cuma kurang, kurang. Sebab kurang dan mahal pasti. Iya, mahal. Sebab tenaga kerja sekarang itu anak muda tuh kebanyakan nggak mau. Iya betul, di mana-mana sama. Iya. Indramayu ini menjadi produsen beras terbesar di Indonesia. Luasnya juga luas, produksinya juga tertinggi di seluruh Indonesia. Nah, jadi terima kasih Bapak Presiden berkunjung ke sini untuk melihat kondisi di lapangan, ketemu petani, dan nanti mohon arahan-arahan sehingga solusi apa bisa ditingkatkan ke depan. Alhamdulillah, Pak, senang sekali, Pak. Senang sekali. Malahan semalam saya kayak nggak bisa tidur, Pak. Alhamdulillah gitu. Bapak Jokowi, Bapak Presiden saya yang mengunjungi dari saya Indramayu, Kecamatan Bangga Dua, Desa Wanasari. Saya senang dikunjungi Bapak Presiden Jokowi.